Seorang pria di Kalimantan Timur mengamuk di bank usai pihak bank tidak perbolehkan dirinya untuk melakukan tarik tunai senilai 100 juta rupiah lantaran dirinya tak punya simpanan tabungan di bank tersebut. Tampak sejumlah petugas keamanan dan nasabah mencoba menghalau pria tersebut saat pelaku mencoba mendobrak pintu depan setelah datang kembali dengan membawa sebilah parang, hingga akhirnya petugas dan warga beramai-ramai berhasil menangkap pelaku, dan kini telah diserahkan ke kantor kepolisian setempat. Jangan pukul, jangan.